kita ke sini. Waduh, kita nggak ada senjata nih. Duk duk. Oh, jadi bisa nih. Kita serang, mundur. Oke, okay. Serang. Oke, okay, kayak gitu ya. Jadi buat attack-nya bisa maju mundur. Kalau teman-teman, selamat datang di Mental Gaming. Di video game yang mirip dengan Minecraft. Nah, di sini aku bakal main lagi. Ini udah part ketiga ya. Ini adalah game yang mirip dengan Minecraft nih, lihat. Tampilnya udah mirip banget. Kotak-kotak juga. Ada dia full demon dan kita di sini, tapi cuma berbeda itu mainnya itu portrait ya, bukan landscape. Nah, di sini kita langsung main ya. Nggak ada intro gitu, langsung main ke sini. Oke, kita di sebuah dungeon enggak ya? Nah, di sini kita punya shield, terus juga punya itu gold ya, gold weapon, gold sword ya. Nah, terus ini kita ngapain ya? Kita ke sana ya mungkin ya. Oke, nah di sini kita coba aja mainnya, teman. Langsung aja kita cobain game mirip Minecraft part ketiga. Oke, ini dia, nanti aku bakal kasih tahu nama gamenya di akhir video. Oh, ada teman situ. Berarti kita harus ke sana ya. Oke, di sini kita mencari teman katanya. Oke, ada zombie sana. Coba itu zombinya sama warna hijau. Oh, dia nyerang otomatis ya, teman. Oke, jadi nyerang otomatis. Oh, ada slime juga, ada slime. Oke, ada slime. Oh, ada slime lagi. Ya, oh, nice. Kita sekali nyerang kita dapat demon ya. Lihat. Nice. Mantap ya. Oke. Iya, mantap. Nah, udah selesai nih. Ya, dapat harta karun, kita ambil dulu. Harta karun, harta karun, harta karun, harta karun. Nah, oke, udah diambil semuanya. Bisa gak kita ikut gali? Oh, bisa, bisa. Loh, aduh, ada naga. Mimpi ternyata, teman-teman. Dia cuma mimpi. Oke, sini kita bangun tidur. Kita apakah bisa interaksi ke lain? Bentar, ada warna hijau-hijau apa? Bentar, oke, ini ada tempat makan. Ini perpustakaannya. Oke, kita harus ke sini katanya dulu ya. Coba kita masuk. Oke, ini apa nih? Oh, ini milih skin, teman. Di sini ada skin 3 cewek, 3 cowok. Aku bakal pilih yang ini aja deh karena lebih bagus bajunya. Nah, itu udah pakai baju, udah ganti skin ya kan? Sekarang kita ke mana? Oh, ke sini. Oke, kita ke sini dulu. Ternyata luas juga, teman. Ini mapnya open world kayaknya ya. Karena lihat luas banget. Oh, nice. Kita turun dulu. Oh, apakah kita bakal naik kapal? Kita turun dulu. Kita nggak bisa ngebreak ya nih. Tapi sama kan nih, ada dreadnya, ada stone-nya juga. Ini apa nih? Ini, wah, ada sapi ke? Wih, ada sapi. Nggak bisa dibuka ya sapinya ya. Oke, kita turun dulu, teman. Nah, ini gamenya seru nih. Buat kalian yang suka main game dengan mode portrait, bagus nih. Oke, kita coba keliling-keliling dulu. Oke, nggak ada yang bisa diambil. Nih ada orang, kita coba tanya bisa nggak bisa. Ada interaksi sama cewek ya, ada villager juga. Halo, nggak bisa juga ya. Apa nih, orangnya kejepit? Oh, nggak, dia duduk. Oke, kita kayaknya harus nemenin kalian-kalian ke sini deh. Halo, ayo. Oke nih, oke, ke sini. Nah, udah. Oke, kita naik kapal. Kita kemana nih? Dadah. Wih, kita berlayar, teman-teman. Wow, baru main kita udah berlayar ya. Kita kemana nih? Itu ada naga. Duh, bener, serang naga. Wih, keren. Ada atraksinya juga. Hi, lepas. Mananya aja lepas. Waduh. Wah, kita bakal melawan naga. Kita bakal melawan naga. Wah, kita tangkap naga, teman-teman. Wah, gimana? Wah, serang. Wah, jatuh. Oh, kita jatuh di mana? Kita ketinggalan, temen. Kita diculik naga tadi, terus kita ketinggalan. Oh, ada pillager nih buat ngetret katanya. Nah, ini buat ngetret ya, berarti. Oke, terus sembunyi. Ayo bangun, ayo. Nah, ini dia, teman-teman. Kita udah di world baru nih. Ini sih katanya kita bisa membangun jembatan.
Kita apakah bisa ambil kayu? Oke, kita coba kesini dulu. Ada kata karun, mayan. Uang demonnya, oke. Kita harus ke mana lagi nih? Oh, bisa nih. Nah, kita bisa nambang kayu juga. Mirip banget sama Minecraft, kita bisa nambang kayu juga, teman-teman. Nah. Wow, lihat. Wih, tapi kita ini berapa nih maksimal bawaan ya? Oke nih, bisa diambil. Nah, sama kan juga ketika kalian nambang itu nambang pohon, kalian bisa ngambil lihat sampai 24 doang ya. Nah, di sini kalau kalian bermain online, kalian bakal bisa nonton iklan dan juga bakal dapat 2 kali mining. Karena aku sih nggak pakai itu ya, nggak pakai jaringan mainnya, jadi nggak ada iklan ya. Jadi kalau kalian mau bisa pakai jaringan, jadi ada iklannya gitu loh. Jadi bisa buat dapetin Minecraftnya lebih lebih asik lagi. Nah, sekarang butuh 16 kotak. Oh, tinggal kayak gini dong ya, nggak pakai crafting table. Oke, kita coba ambil kayu lagi, ambil dulu. Sayang, sudah kita tebang nggak dipakai ya. Nah, ambil lagi sampai 24. Oke, lagi. Oke, udah. Oke, kita kesini dulu. Nah, di sini kita ngapain lagi? Oh, ada chest. Oh, ini kita perlu juga nih buat pakai itu ya, bermain online buat dapetin tas. Tapi kita nggak bisa karena kita nggak punya. Oke, kita keliling dulu ada apa? Aku nggak ada lihat lain lagi. Kita harus ke teratur sini. Wow, banyak sekali, kita dapat 125. Nanti kita bisa bikin plank factory katanya. Di mana? Oh, kita perlu 8. Mau bikin plank factory, kita harus perlu 8 kayu ya. Oke, kita bikin kayu dulu. Nah, oke, udah nih. Tinggal taruh. Nah, terus apa nih gini? Oh, kita harus bikin lagi nih. Tuh, kita harus bikin berapa ya? Kita kumpulin aja dulu ya sampai 24 biar lebih cepat. Oke, lagi, ayo. Kita harus ngambil banyak-banyak nih biar lebih cepat kan. Nah, oke. Nah, gimana teman? Seru banget kan? Keren juga kan gamenya, mirip banget sama Minecraft. Oke, kita harus kemana lagi nih? Ke sini. Oh, kita perlu bikin ini. Nah, ini gimana nih? Kita apakah bisa? Oh, bisa ternyata kayak gini doang ya. Oh, ternyata perlu loading juga nih. Nah, 3. Perlunya berapa tadi ya? Perlunya 16. Waduh. Cukup enggak ya? Cukup enggak ya, teman-teman, kalau kita bikin ya jadi 16? Kayak enggak cukup deh, teman ya. Kita tambah dulu. Oke. Tapi ini gamenya agak lama ya, karena kita meskipun baru awal-awal memang lama ya. Oke, 3 lagi. Oh, kayunya kurang lagi. Untuk bikin bricks-nya kita perlu 2 ya. Jadi harus dapat 8 gitu loh. Jadi banyak dapatnya. Oke, udah cukup. Nah, kita ke sini. Dan kita bisa masuk ke dungeon lagi, teman-teman. Nah, ini dungeon level 1. Kita ke kanan dulu. Oh, kita nggak ada weapon. Wah, nggak ada weapon kita. Bentar, kita kemana? Aduh, oh, naik ke atas ya. Ini ke atas. Kalau kita ke sini, kosong. Kita ke sini. Waduh, kita nggak ada senjata nih. Duk. Oh, jadi bisa nih. Kita serang, mundur. Oke, serang. Oke, kayak gitu ya. Jadi buat attack-nya bisa maju mundur. Kalau kalian nggak punya senjata, tinggal serang, mundur, serang. Oke, ada pecah. Apakah ini? Oh, dapat pedang. Wih, kita dapat wooden egg yang sword ya, lumayan lah buat ngatek. Daripada nggak ngatek sama sekali kita, teman. Nah, oke, kita udah keluar. Oke, ini udah di luar. Wow, ada naga, teman-teman. Naganya gede banget. Berapa sih udah? Udah 5 menit. Ya, oke. Wah, naga, teman-teman. Bentar, kita keliling dulu nih, harus kita cari nih. Kita ke kiri tadi kosong ya. Kita jangan berpulang dulu. Kita keliling-keliling dulu cari apa yang ada ya. Nggak ada. Oke, kita kalau ke sini kita bisa, kita nggak bisa. Oke, kita nggak bisa ke sana.
di sini nih teman-teman kita tadi nih. Kamu pilek. Wih. Ah, cabur. Ah, tenggelam. Bisa berenang enggak? Weh, bisa berenang. Okay. Okay, kita sekarang udah sampai ke village ya. Kita kesini dulu. Wih, kita bisa nambang ini juga. Kita minta, oh ada makanan. Wih, dapat. Okay. Kita ngambil dulu ya. Kalau kita ambil kayak gini. Terus ini juga ada tas juga. Tasnya gak bisa ya. No tank. Oke, itu ada juga tuh. Kita harus ambil. Nah, aku berharap ada item ataupun armor sih, biar kita lebih OP kan. Tapi nggak ada deh. Di sini ada kayak logo baju, itu buat ganti baju mungkin. Oke, kita harus masuk ke castle dulu. Oh iya, naga ya, aku lihat naga. Oh iya, naganya bukan api ya, betul ya, jadi kebakaran ya. Terus kita harus membangun lagi, udah bikin rumah. Oh oke oke. Kuat sekali dia. Apa itu ya? Itu yang kebakar ya. Noah, apakah naga bakal datang lagi? Tidak kan? Oke, tidak ada naga. Dia datang trader outpostnya. Oh, apakah kita harus bikin rumah dengan trader ini? Coba deketin dulu ya. Oh, ini dia. Kita perlu banyak ya. Nah. Waduh, banyak sekali. Jadi kalau kalian main ini tanpa main online ataupun tanpa iklan, ini memang lama banget, teman-teman. Nah, oke ya. Oke, udah lama juga nih kita coba. Nah, untuk main game seperti ini gimana? Apa kalian tertarik dengan bermain game ini juga, teman-teman? Kalian bisa tuh ya, bisa main gamenya jika tertarik dengan game ini. Nanti ada kasih tahu, karena ini masih belum muncul nama gamenya, aku bakal kasih tahu di deskripsi aja nanti biar kalian tahu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video lainnya. Dan jika kalian tertarik, kita bisa main game ini lagi. Kita mainin sampai gak tau sih sampai berapa ya. Mungkin sampai tamat kalau bisa ya. Nah, oke teman-teman. Jadi sampai dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya ya. Oke, bye-bye.